Menerusi lisan Nabi Muhammad SAW.
Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, kamu perhatikan, kamu akan lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yahudi ini dia berlomba untuk buat dosa. Kita berlomba kepada Allah Ta'ala, pasti tengok Yahudi ini dia berlomba buat dosa. Dan dia juga berlomba dalam mewujudkan kemusuhan. Ini Allah Ta'ala sebut di antara dosa-dosa Yahudi buat ini, yaitu berlomba melakukan kemusuhan. Kita tak musuh. Tidak, kaki surau, kaki terawai, kaki tadarus ini tak kelahi, tak musuh. Mari surau untuk sekali elok. Tidak, tak ada kelahi tak? Untuk satu suam elok. Tapi Allah Ta'ala kata, tak pelanggan Yahudi ini di antara tabiatnya, dia suka untuk kelahi. Dan kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka juga berlomba untuk makan yang haram. Ini tiga benda yang Allah Ta'ala sebut. Tiga-tiga benda ini kita ada buat kata tak? Lima saat saya berasa. Tiga-tiga benda ini kita ada buat kata tak? Allah Ta'ala kata, kamu pati ini Yahudi ini berlomba buat dosa, berlomba menyemarakkan pemusuhan, dan juga berlomba untuk memakan yang haram. Kita ada buat tak? Kita tak ada buat. Dah, kita makan semua halal-halal yang apa? Dah. Kita tak nak berkelahi dengan orang dan kita tak bermusuh dengan orang. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut perihal ini, Allah Ta'ala kata, sungguh sangat buruk apa yang mereka buat. Artinya tabiat bermusuh, tabiat berlomba buat dosa, dan juga tabiat memakan yang haram, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sungguh yang mereka lakukan ini sangat buruk, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita baca dalam kisah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, bagai tabiat yang putih, walaupun Bani Israel satu ketika dahulu mereka di bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebat. Sejarah dia hebat, rakaman sejarah dia hebat. Begitu ramai Rasul yang diturunkan kepada mereka. Tetapi kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, mereka sia-siakan sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghina mereka. Jahat tak jahat dia Yahudi itu? Dalam sejarah kita baca, ada di kalangan mereka yang bunuh Rasul mereka. Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala digergaji. Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimustahi. Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikatakan kafir oleh mereka. Patutnya Nabi lah katakan, dia orang ni kafir lah. Ni dia katakan Nabi, kamu ni kafir. Tak, Fir'aun boleh kata kat Musa, Musa kamu ni kafir. Tak. Nah, ini sejarah umat yang terdahulu. Maka kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel ini Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran dan kita baca. Dan apa yang dia lakukan termasuklah membunuh. Kita baca dalam surah Al-Baqarah cerita pasal suruh sembelih lembu. Sebab apa suruh sembelih lembu? Kita baca cerita sejarah ini sebab nak cari bukti siapa hak lakukan pembunuhan. Di zaman Nabi Musa AS, Nabi Harun AS berlaku satu kes pembunuhan. Siapa bunuh siapa? Anak saudara bunuh pok saudara. Hari ini bukan pok saudara bunuh anak saudara lah. Orang kita tak kenal. Ada? Ha? Mari bunuh tembok, lepas tu tembok pula, hari ini tembok pula, tak nanti. Ada? Itu bukan anak saudara pok saudara lah. Orang kita tak kenal. Di zaman Bani Israel, dalam sejarah Bani Israel, anak saudara bunuh pak saudara. Dan orang yang membunuh ni, dia tak mengaku. Di zaman Musa AS, di zaman Bani Israel, yang bunuh pak saudara ni, dia tak mengaku. Hari ni orang bunuh dia mengaku tak mengaku. Semua juga tak mengaku lah. Hak lebih gila lagi hari ni, dia bunuh dan dia tunjuk dia bunuh. Ha, tu lagi gila. Kalah Bani Israel. Ini Allah Ta'ala kata, kamu pati tengok Yahudi ini, dia berubah buat dosa. Hazanan Bani Israel, dia bunuh, dia tak ngaku. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan sembelih lembu untuk tengok siapa yang melakukan pembunuhan. Kita baca, ringkas cerita,
ambil satu bahagian daripada lumpur, kumpul pada mayat itu, dan mayat itu bercakap, yang bunuh aku mengambil pulang. Ini berlaku di zaman Bani Israel. Orang lakukan pembunuhan dan dia tak ngaku kata dia bunuh. Hari ini kita berada di zaman yang gila. Bila mana orang seronok melakukan pembunuhan, kita lihat apa yang berlaku di Gaza. Ini Allah Ta'ala kata ni, kerja gila Yahudi ini. Dia berlumba buat dosa, dia gila melakukan permusuhan, dia bunuh orang secara terang-terangan, akulah yang bunuh. Ada? Seolah-olah kita lihat apa yang berlaku di Gaza, dia tidak pernah kenyang melakukan pertumpahan darah, dia bunuh umat Islam. Tidak selesai isu yang berlaku di Gaza, kita lihat pula apa yang berlaku di Suria. Yang hari ini insan yang tidak berdosa dibunuh hampir mencecah selatih lingkungan. Kita bawa. Kita kata itu normal, itu satu ribu. Mungkin ini bukan 2,000. Tak, tapi dia lah yang bunuh orang Suria, bukan bunuh orang kita. Tak, hari ini di antara benda yang berlaku, kita tengok hari ini kita duduk dalam suasana ketakutan. Sebab kita tak ambil peringatan yang Allah Ta'ala tunjuk. Bila berlaku kejahatan di luar daripada tempat kita, kita kata alhamdulillah kita aman. Nah, itu kadang-kadang keluar daripada mulut kita. Tapi kita kena ingat apa yang Allah Ta'ala kata, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berada di dalam kesempitan. Hari ini kita duduk dalam kesempitan, risau, bimbang, takut. Sebab cerita bunuh ni bukan berlaku jauh dari kita. Walaupun orang kata ni cerita terkecil ni bunuh ni. Nah, tapi hari ni kerap sangat kita tengok ubah suat kabar dulu. Ubah suat kabar dulu. Itu hak kita dulu. Hak kita tak tengok. Orang gila melakukan pembunuhan. Orang gila melakukan permusuhan. Tak kenyang dengan yang berlaku di Gaza, berlaku di Syria, yang akhirnya 2 minggu sebelum kita menyambut Ramadan, apa yang berlaku di Syria. Barangkali kita selama ini tak ada dengar apa dia itu Maidan Rafa'atul Adawiyah. Maidan Rafa'ah, kita tak ada dengar. Barangkali kita berdengar apa dia Maidan Tahrir. Tapi kita tak hati barangkali dengan apa dia itu Rabah. Kalau orang Melayu, orang Malaysia, terutamanya orang Perak, orang Kedah yang duduk di Mesir, ngaji di sana, Rabah ni dia kenal. Rabah ni dia kenal. Zaman saya dulu tak tahu, Rabah ni ada satu KFC. Tak kaki makan KFC ni, budak Melayu lah, budak Malaysia, sebab duit banyak. Nak makan KFC, pergi Rabah. Tak jauh, jalan kaki. Dan di Rabah itu juga ada satu masjid. Tempat berlakunya perkongsian ilmu, yang tukang mengajar di situ adalah Syekh daripada Indonesia. Yang hari ini mengajar di Indonesia, Syekh Nuruddin. Di situ dibacakan hadis musalsal. Satu ketika dulu. Dan di Rabah itu juga ada satu restoran makanan siap, makan nasi goreng di situ. Satu tempat yang aman, satu tempat yang menjadi medan ilmu, satu tempat yang tidak ada masalah. Tiba-tiba hari ini berlaku satu sejarah, satu peristiwa yang kita tak jangka pun satu ketika dahulu akan berlaku di drama. Bila mana manusia gila melakukan pemusuhan, seperti mana disebut oleh Yusuf Al-Qardawi, dia kata kalau di zaman Mubarak kamu boleh sapa 30 tahun kejahatan yang dia buat. Kenapa di zaman Rusi tak bagi tempoh 1 tahun untuk bagi semua betul tengok dulu dia boleh buat atau tak boleh buat? Jadi kalau kita kata keadaan yang berlaku di Mesir itu, kita kata tukang salah kita. Artinya rasulah kita ini di kalangan orang yang suka melakukan perbuatan sebab kita tak boleh. Kalau kita tidak mau ambil jasa dan peduli apa yang berlaku pembunuhan di Mesir yang hari ini bilangannya mencecah 400 orang dalam tempoh 1 bulan lebih. 1 bulan lebih yang mati tak berasa kurang lebih 400 orang. Kita rasa tak apa lah, kami aman lagi, sabuknya ini, berasa sedap.
tak ada masalah apa. Artinya kita tak peduli dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi. Kalau kamu pelati orang Yahudi ini, dia berubah melakukan kerusuhan. Dia berubah untuk buat dosa dan dia berubah untuk makan yang haram. Sungguh kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sungguh buruk apa yang dia terjadi. Orang lain kata tempat jatuh lagi diingat, ini kan pula tempat depan. Bila berlaku insiden ni, bukan insiden, bila berlaku malah berkata di Mesir ini, yang satu tempat yang menjadi kota ilmu. Orang Melayu misalnya, orang Malaysia hari ini saya ingat 8,000 orang tak? Tak, yang ambil pengajian Islam 5,000-6,000 orang, yang ambil kuliah perubatan 2,000 orang. Anak-anak murid kita yang ambil SPM buat medical di sana, bila berlaku peristiwa ini, hantar berita kat kita, dia kata duduk di Malaysia tak ada tengok orang, tengok orang lain. Tapi dia kata saya duduk di Iskandaria, dia kata nak boleh tengok bagaimana orang ditengok live depan mata, bukan berlaku gila tapi betul. Ini keadaan yang berlaku. Kerana orang tak peduli dengan apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang kita baca. Maka dengan sebab itu, bila datang Ramadan dan perkara yang berlaku ini kita dengar dengan telinga kita, dipaparkan yang kita lihat dengan mata kepala kita, maka kita kena bertanya, apakah agenda ini? Kita perlu jadikan dia satu mainan ataupun perlu kita insafi bahawa ini agenda untuk agenda untuk menginaya dan melakukan pendustaan di atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melanggar sempadan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita datang dalam bulan Ramadhan atas semangat Ramadhan. Yang waktu siang kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan makan, jangan minum, jangan tunaikan kehendak seks. Walaupun di luar daripada bulan Ramadhan, walaupun di waktu malam, dia tak dihalang. Makanan yang kita dihalang makan waktu siang, itu makanan kita. Daripada terbit fajar, tenggelam matahari, Allah Ta'ala larang kita makan. Yang Allah Ta'ala larang kita makan ni, makanan siapa? Makanan orang dan juga makanan kita sendiri. Yang Allah Ta'ala larang kita makan waktu siang ini adalah makanan yang halal. Nasi tak boleh, bubur tak boleh. Tak, tak haram pun juga tak boleh. Tak dibenarkan oleh Allah SWT. Kenapa Allah Ta'ala nak uji kita? Supaya kita ini melihat sempadan dan border yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, mana boleh, mana tak boleh. Walaupun makanan itu bukan puhak kita, tapi Allah Ta'ala kata siang tak boleh makan. Walaupun isteri itu kita nikahi halal, kita boleh bunuh dia, tapi waktu siang kata Allah SWT tak boleh. Ini sempadan dan wadah Allah SWT. Allah Ta'ala nak ingatkan kita, nak jentik hati kita, nak sentuh naluri kita, bahawa kamu dengan ingat bahawa di antara kamu dengan Allah SWT ada sempadan, ada wadah, ada pancang yang kamu boleh laksanakan dan juga ada yang boleh kamu tak boleh laksanakan. Maka ini peringatan untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat yang selepas, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Mengapa para ulama dan para pendeta mereka? Allah Taala kata, mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Satu kelompok yang kita sebut tadi, kelompok orang biasa, rakyat umumnya. Dia kuasalah, Allah Ta'ala kata, oh. Yang kedua kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kelompok orang pandai, ulama, orang hak ngaji agama, orang hak pegang portfolio untuk imam, menteri agama, orang hak pegang jawatan di jawatan agama, orang hak erti ilmu, orang hak tak tanggungjawab, Allah Ta'ala sebut azal. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tak larang mereka daripada mengucapkan perkataan bohong dan juga memakan yang haram? Ini kelompok yang kedua sebelum dari Allah SWT. Tadi orang besar buat salah, orang besar terbuk. Yang kedua orang tak ada ilmu.
Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata sungguh sangat buruk apa yang terjadi. Maka sejarah umat ini dari segi melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah larutan daripada apa yang telah berlaku. Kalau kita rujuk apa yang berlaku di zaman Bani Israel, dia bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dia dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana di antara sebabnya tujuan itu. Bila orang biasa seronok buat salah, bila ada alim ulama yang tidak menegur kejahatan yang berlaku, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghinakan dia. Sehingga kita baca dalam sejarah bagaimana ada di kalangan kaum Bani Israel ini, Allah Ta'ala tukarkan mereka dari manusia, dari sudut fizikalnya ditukar menjadi haiwan. Daripada manusia ditukar menjadi kecil. Dari manusia ditukar menjadi kera dan juga monyet. Ini disebut di dalam Al-Quran. Kita bila baca cerita Bani Israel jadi kera jadi babi, kita kata tu Bani Israel, umat Muhammad kita ada. Kita baca kisah Bani Israel bagaimana di antara kaum yang melanggar sempadan Allah Ta'ala memancing oleh satu. Allah Ta'ala larang jangan mancing oleh satu. Tapi Bani Israel dia kelentong Allah Ta'ala, dia kata kami bukan mancing oleh satu, kami tahan bukan hari Jumaat, kami angkat hari Ahad. Kita hari ini ada juga habisnya tu. Tak? Kelentong ke Kajina. Tak? Semayang Jumaat wajib tiap-tiap minggu. Tapi dia kelentong ke Kajina, dia kata orang Islam boleh penting semayang Jumaat dua kali, jangan tiga kali buruk-buruk. Siap baca hati dulu. Amal tarafa salasa jumu'atin mutawaliyatin min ghairi musrif taba'allah ala qalbi. Nah, bila kita nak pergi sembahyang Jumaat, dia kata tak, kan boleh punting dua kali, jangan punting tiga kali. Ayat ni orang khas main-main. Walaupun sembahyang Jumaat tadi tu imam baca dalam sembahyang tarawih tadi dah, datang sembahyang Jumaat kena berhenti pergi kerja. Kena berhenti kerja, kena sembahyang. Bukan sepenuh hari itu kita tak boleh bekerja. Masa sembahyang Jumaat tu dia berhenti, itu pun tak boleh bantu orang. Sama ke tak sama macam Bani Israel? Lebih kurang 2 kali 8. Maka apa yang berlaku kepada kaum Bani Israel yang langgar sempadan ini, Allah Ta'ala tukarkan mereka menjadi khinzir dan menjadi kuat. Orang tanya, siapa hak jadi khinzir, siapa hak jadi kuat? Disebut di dalam tafsir yang ditukar menjadi khinzir ini adalah yang otai-otai lama, yang kata kami makan garam dulu berdampak. Kami kata buat-buatlah aku berdampak. Yang ni Allah Ta'ala tukarkan mereka menjadi khinzir. Ni hak ada ilmu ni, hak pakai kata ulama ni, tapi buat jahat juga, Allah Ta'ala tukarkan mereka menjadi khinzir. Hak muda-muda, hak jenis ikut, kami bukan nak buat sangat, tapi Pak Lu ni lah benda pasal ni, dia ajak kami, Allah Ta'ala tukarkan mereka menjadi tuak. Kita kata ni Bani Israel, umat Muhammad ni mana ada tukar-tukar. Walaupun ada lah kita dengar cerita-cerita gharib, orang jadi buruk, jadi nizir. Tapi secara keseluruhan tak ada. Walaupun di zaman kita ini tidak ditukar dari segi fizikal yang menjadi buruk dan khinzir, tetapi ramai di kalangan kita hari ini dari segi perangai dan tingkah laku sama macam buruk dan juga khinzir. Dan tengah-tengah kata pasang tak kata orang macam buruk dan khinzir. Bukan saya kata tu kira okey kata buruk dan khinzir. Allah Ta'ala kata tak buruk lagi tu pun dah. Allah Ta'ala kata siapa hak pembazir, dia adalah kawan setan. Bukan kakak buruk dengan kita, tapi setan pun. Bagaimana kita kata hal ini di kalangan kita ada orang yang berperwatakan berperangai sama macam kita? Kita kena study kinsir ni macam mana perangai. Kena study lah kinsir ni macam mana perangainya. Tuk dia lupang lah bukan. Dia tak ada kan nak buat kinsir. Kena bizu ni mutlak orang kali boleh tengok. Tapi kalau siapa hati ni nak tengok, pergi jalan jauh ke pulang kan, pergi 3 pagi ni tak jalan, tengok hak ada kebun, study tengok panggil insin ni macam mana. Orang hak duduk di kampung, duduk di ulu, kalau berang, kalau batu kurau, kalau ulu besut,
Ulum sud kan kolam sud. Ada? Kolam sud tak ada orang yang kisah ikan banyak. Ada? Boleh tengok kisah ni perangai tabiat dia semua. Dia tak kira kebun orang, dia tak kira ubi kayu orang, dia tak kira pokok pisang orang, dia tak kira bulu madu orang. Tak, madu orang pun silap-silap dalam korang. Tak. Khinzir ni adalah binatang yang tak erti yang mana sepadan. Dia tak kira sama ada kebun tu kebun tu imam. Dia tak kira kebun tu kebun tanah menteri. Dia jumpa di langgar macam. Maka di kalangan manusia ini ada perangai seperti khinzir. Dia tak muli sepadan di langgar. Orang dulu kalau dia nak, hampat khinzir dia. Tak, dia ada kebun. Dia gantung kopi. Dia susu tu ikat banyak-banyak dari dalam kebun. Ikat tarik pohon. Apa satu pagi dengan tim ni ni dia kata ni babi masuk dalam kebun. Maka dia pun suka orang kali. Orang kali dia pergi hambat di sepuluh orang kali. Khinzir terkenal. Yang tu khinzir zaman dulu. Khinzir zaman lah ni. Tembok pun lagi tak kena, dia tak lalu. Sebab dia jenis makhluk yang tak peduli dengan sempadan yang kita tetap. Maka manusia pun kalau dia berpanggil seumpama itu, ada sempadan tapi dia langgar. Maka dia serupa juga macam khinzir yang tak henti peraturan yang telah ditetapkan. Maka kita sebutkan, barangkali kita hari ini dari segi fizikal tak ditukar menjadi khinzir. Tetapi perangai dan tabiat boleh pulang. Kemudian Allah Ta'ala tukarkan Bani Israel daripada manusia menjadi buruk, menjadi kerok. Stagi ni, keluar ke mana perangai. Kita hari tak ditukar dari segi fizikal jadi buruk. Tak, kecuali Darwin dan pengikutnya minat sangat nak kata dia asal daripada buruk. Tak, ada orang yang orang hak di sekolah, di universiti, dia sampai hari ini tukar, percaya lagi manusia daripada buruk, kata Darwin. Tak, dia kata dulu aku ngaji sejarah dulu ni, ngaji ni, sains ni. Darwin kata manusia daripada buruk, dia daripada buruk. Kita bukan. Tak, tadi tengok panggil buruk tu kemana. Siapa yang ada kebun cempedak, kebun raya, boleh tengok panggil buruk ni. Tambah hari ni, teruk lapar. Tak pokok hari ni lapar, hutan tak ada lah. Tak? Beli burger nak makan. Tak? Buka tak habis lagi, dia rekam dulu. Tak? Ini berlaku. Pergi kedai punya, kita lagi tepi pancing. Ingat kawan lah, punya dia pun suka. Tak? Nasi lemak kita beli dua rumput, dia punya rumput. Tak? Kita nak lawan, tak apa-apa ni. Tak? Ini berlaku. Maka tengok panggil buruk ni, antara panggil buruk kalau dia panjat pokok duku kita, dia panjat pokok cempedak kita, cempedak yang bukan-bukan dekat nasa. Dia pegang, dia buka, dia makan sebelah, lalu dia tendang pokok. Tendang bukan sebiji, sampai separuh pokok dia tendang. Bukan dia makan, tapi bahan tabiat khianat dan sebagainya. Maka ada di kalangan kita ni, hak spesies pokok berbanding. Tak, masuk bulan Ramadhan ni di antara tabiat kita ni suka membazir. Bila suka membazir, dia kurang macam bubuk. Tak, walaupun dari segi fizikal dia tak ditukar jadi bubuk, tapi perangai bubuk dia ada. Bila kita baca fakta orang kata, tak, di tempat kita ni sehari 116 tan makanan dibuang sehari. Kita pasal apa? Tak, 116 tan bukan 116 kilo. Tak, 116 kilo barangkali kita satu keluarga ya, tak boleh lah. Ni 116 tak? Lori yang kita tengok tu apa tak? Kira tengok 116 tak? Makanan dibuang satu. Dalam keadaan sahabat kita, saudara kita yang tak makan, yang tak dapat minum, yang keluluran, tapi kita mewah dengan makanan. Daripada hari pertama Ramadan sampai hari ini 25, dah. Sampai hari ini dah 24 hari. Tiap-tiap hari kita buang. Kau ada orang yang kata kami nak buang makanan bagus sebab dia tak ingin nak mencampur itu. Tapi kalau orang nak tiap-tiap hari semalam, hari pertama makan roti jual tak? Tak habis pula, hari kedua beli roti jual juga. Tak habis, tak habis lebih dari setengah, hari ketiga beli juga. Artinya tak peduli dengan apa yang sedang. Dia tengok berlaku dalam dirinya walaupun Allah Ta'ala menuntutkan kejahatan-kejahatan dan kejaran-kejaran manusia kepada dosa ini, dia tak rasa minta kepada dosa. Kemudian saya nak sebut kepada ibu-ibu, bapa-bapa semua, selama kita
kita bacakan ayat ini dan kita sebut perihal manusia tadi. Saya nak kongsi satu Al-Quran, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup kita pada malam ini dalam kesempatan bakti Ramadan yang agung. Sebagai motivasi untuk kita terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadisnya, yang mana hadis ini ditampilkan oleh Al-Ghazali di dalam satu risalah kecil yang dia tulis Ayyuhal Walad. Satu hari Al-Ghazali terima surat daripada anak murid. Anak murid dia minta nasihat, hantar surat kat umur dia Al-Ghazali. Ada hebatnya Al-Ghazali, anak murid hantar surat dia balas. Kita bini hantar SMS sebelah malam tak balas. Tak, di sebelah bini hantar SMS ada kat mana kita tak balas. Nah, kalau kita balas artinya disuruh balik. Tak, jadi kita tak balas sebab kita berulangan lah nak balik pergi. Lepas tu kita tak balas, bila balik bini tanya bagaimana sampai pergi luar balik. Tadi orang biasa tadi pun saya lalu. Nah, Al-Ghazali anak murid dia hantar surat dia balas. Bila tanya nasihat, Al-Ghazali bagi nasihat bukan satu nasihat, satu risalah yang dihantarkan kepada anak murid. Di antara risalah ataupun nasihat yang dihantar oleh Al-Ghazali, nasihat yang pertama ditampilkan hadis Nabi, hadis dua agak panjang saya sebut dulu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata manusia ataupun orang yang usianya mencecah 40 tahun. Manusia yang dia mencecah umur yang 40 tahun. Ada tuan-tuan yang kurang 40 tahun dia. Saya ada lagi 2 tahun lagi 40. Nabi kata orang yang usia dia mencecah 40 tahun. Kalau kejahatannya mengatasi kebaikan. Saya ulang, kalau kejahatannya mengatasi kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ready dicampurkan ke dalam neraka. Bila tuan-tuan dengar apa yang disebut oleh Nabi ini, masa bimbang ke tak bimbang? Orang tak umur 40 tahun, dia timbang tengok, dia fikir tengok dosa dengan pahala, tak ada. Kalau dia rasa dosa banyak, maka kata Nabi ready untuk dicampurkan dalam neraka. Macam orang kata, kan kalau lambat dia fikir baik dia dalam rumah, ready tak ada boleh. Kita ada juga rapat cari sana, cari sini, nak lupa mereka kawan. Tapi bila Nabi SAW kata orang yang dosa banyak daripada pahala, maka Nabi kata ready untuk campur jalan neraka, kita rasa apa? Itu hak 40 tahun. Sebab apa Nabi kata 40 tahun? Nabi kata umat aku ni biasa 60 ke 70. Artinya kalau 40 tahun, jahat tu banyak daripada baik. Kebanyakan kita ni jahat daripada baik lah. Kau ada satu hak sama dagang ni, bagi kumpul, saya kumpul, saya pahala banyak berdosa. Ni malam ke 25, saya bagi kumpul lah, saya mesti pahala banyak berdosa. Sebab apa masuk Ramadhan ni daripada hari pertama, subuh tak pernah habis. Tak, sahur tak pernah habis, pahala tu. Tak, baca Quran tak pernah habis, terawih tak pernah habis, tazkirah tak pernah habis. Banyak tak. Tapi dia tak tanya, yang dia celik mata Nabi Raja pergi-pagi tu tengok apa yang pakai seluruh pendek, tengok lama, tak jawab dosa. Ada? Ada tengok tu imam baca panjang sikit, dia kata tu imam dia, wah hai, lalu tu baca 3 bagai dah, hari ni sampai 10 baca, tu tak jawab dosa. Ada? Ada kelentong bini dia lagi. Ada? Pagi pergi pasar, bini kata cari tenggiri, dia sayang duit, dia belikan tengkuai. Balik bini tanya mana tenggiri, tenggiri tak ada, tinggal tengkuai dah ni. Tak, itu dia tak kira dosa. Tak, maka imbangkan jadi antara dosa dan pahala yang kita tengok sampai hari ke 25 ni agak-agak hak mana tu kita. Kalau rasa dosa banyak daripada pahala, maka ini ruang yang Allah Ta'ala buka. Bila mana Allah SWT sebut perangai tabiat Yahudi yang berlumba buat dosa, kita jangan berlumba buat dosa. Bila Allah Ta'ala sebut perangai Yahudi yang dia berlumba melakukan permusuhan, kita jangan. Bila Allah Ta'ala kata Yahudi dia berlumba untuk makan yang haram, maka kita jangan terlibat dengan untuk makan yang haram. Bila Allah Ta'ala kata jangan kamu tiru perangai-perangai alim ulama Yahudi yang tidak menegur kejahatan yang berlaku, jangan kita sepakat dengan mereka untuk sama-sama tak peduli dengan kejahatan yang berlaku. Maka ini ruang yang Allah Ta'ala buka dalam bulan Ramadhan 1434 ini, termula pada hari pertama
saya percaya. Enggak, surau ni bila masuk Ramadan kehadirannya lebih ramai daripada bulan-bulan biasa. Enggak. Bulan lain dia tak ramai pun. Tapi bila datang Ramadan ni dia ramai, dia semangat dia macam macam wakat tengah ni. Enggak, datang Ramadan ni pun ramai, tak tak Ramadan tak ada pun. Pasal apa ramai? Sebab Allah Taala masih sayang dan kita, dia sentuh hati kita dengan baki takwa yang masih ada dalam diri. Enggak. Tapi kalau dalam keadaan Allah Ta'ala dah bagi kesedaran, kita tu buat tak boleh. Allah Ta'ala sedarkan kita, kita tak boleh. Aku Ramadan, dia dapat ibadah ni. Habis Ramadan esok, jadilah setahun sebulan. Tak lain tu, tak apa lah. Tak, kan aku dapat malam tu pada lebih baik pada 1,000 bulan. Untuk lah bulan Ramadan, kau bila. Maka kita ini kena ingat apa yang Nabi kata. Bila Nabi kata 40 tahun, kalau berasa besar banyak pada pahala, maka Nabi nak campur dalam neraka, maka kita kena bersedia dengan keadaan kita yang bukan orang yang perlu. Tapi kalau dia rasa dia confident bagus, kalau Nabi tak masalah. Nabi bila dia buat ibadah sahabat-sahabat kita, Nabi tak cukup dia. Kenapa? Ya Allah Ta'ala dah janji, dah jamin kamu masuk diampunkan, tapi kamu buat ibadat sampai muka-muka kaki. Tak, Nabi jawab kata apa? Nabi kata, aku ni nak masuk di kalangan orang yang bersyukur. Di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita ni hak tak kumpul celah mana. Maka ambil kesempatan ini, ruang yang Allah Ta'ala berikan kesedaran untuk menambah baikkan kebajikan kita, untuk menambahkan ibadat yang kita buat, dan kita istiqamah dengan kesedaran yang Allah Ta'ala bagi ke kita. Habis Ramadhan itu kita akan sama dulu macam mana kita hidup dalam bulan Ramadhan. Tak Nabi kata kalau orang tahu apa yang ada dalam bulan Ramadhan ni, nescaya dia akan minta tiap-tiap hari dalam bulan Ramadhan. Tapi kita dengan Ramadhan ni macam tuan marah. Hari pertama Ramadhan bawa kereta kuda, habis hari pangkal 29. Hari-hari kedua pangkah pula 28. Sebab dia kira raya kan? Masuk Ramadan dia kira raya. Hari ni masuk cuma makin. Tak, pun dia kira raya. Masa ambil surah tak pasang aku raya. Tak, sikit lagi hari apa surah mesti aku pasang aku raya tu. Tak, 5 hari lagi nak raya pasang aku raya. Tak, orang lagi nak raya, dia lagi sedih tentang Ramadan dia mesti tuan. Malam hak nak tunggu umum raya dia bantai terawih tu. Tak, dia bantai terawih. Kalau nak tunggu raya ke tak raya esok, dia terawih dulu. Sebab tak nak berlalu punya Ramadan ni. Nak duduk dalam suasana Ramadan. Tapi kita malam 27 tak terawih dah. Tak, malam 25 macam terawih dah. Saya tanya sahabat dia malam 18 ini dia kejar. Tanya macam mana keadaan dia kejar malam ni, dia kata 70% besar. Tak, tu malam 18. Tapi surau ni, dia lebih ramai daripada malam. Malam 25, ramai daripada yang dia tak. Mudah-mudahan kesedaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita kekal istiqamah kepada kita, dan mudah-mudahan Ramadhan 1,4,5,4 ini adalah Ramadhan yang paling baik di dalam hidup. Tadi saya cakap setengah jam ya, tak? Tapi dia belajar lebih masalah ini kerana aku banyak tuan. Sebab ada setengah surah perjalanan kita nak pergi tazkirah tu sejak dia tulis kat mikrofon tazkirah 20 minit. Saya kata Chelsea main turun kalau masa utama anak suka. Tazkirah 20 minit mana pada. Jadi oleh kerana tadi daripada ulangan tulis ini time maghrib ambil masa kurang lebih 40 minit, jadi tazkirah pun 40 minit lah. Tak, kita fair lah takkan mari tazkirah sekejap saja, mari 40 minit. Tak, jadi biarlah sama dengan waktu perjalanan kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini, konsep ini ada manfaat untuk kita semua. Minta maaf dan tersebut kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.